Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Suhendi Channel. 5 hal remeh yang bikin baterai HP cepat rusak. Charger dilepas sebelum baterai penuh. Kebiasaan melepas charger padahal ponsel belum terisi penuh juga dapat menyebabkan kerusakan pada baterai. Hal ini karena pada umumnya baterai yang digunakan pada ponsel berjenis li-ion yang memiliki umur berdasarkan berapa banyak baterai tersebut diisi ulang. Nah, semakin sering kamu melakukan pengisian, maka akan semakin berkurang juga umur baterai tersebut. Memakai ponsel pada suhu yang panas. Suhu yang terlalu panas juga dapat merusak baterai ponsel Anda. Udara yang panas akan meningkatkan suhu pada mesin dan baterai ponsel, sehingga ponsel menjadi rusak. Oleh sebab itu, kurangilah menggunakan ponsel di luar ruangan, terutama jika terkena matahari secara langsung. Memakai ponsel terlalu lama saat dicas. Saat dicas, memang sebaiknya ponsel ada dalam keadaan mati atau tidak digunakan sama sekali. Namun, pada kenyataannya, seringkali orang-orang masih menggunakan ponsel pada saat ponsel sedang diisi dayanya, seperti untuk chatting, telepon, bahkan bermain game. Padahal kebiasaan ini sangat tidak baik untuk kualitas baterai handphone tersebut. Karena ketika kita menggunakan ponsel saat sedang diisi, suhu handphone akan meningkat dan akan merusak sel yang terdapat pada baterai ponsel. Ponsel tidak pernah dimatikan. Seperti manusia yang membutuhkan istirahat, ponsel juga perlu beristirahat dengan cara dimatikan secara berkala. Jika ponsel terlalu sering digunakan secara non-stop, maka baterai ponsel akan terasa panas dan hal ini sangat tidak baik untuk baterai itu sendiri dan komponen-komponen lain yang ada di dalam ponsel. Sebaiknya, matikan ponsel Anda saat sedang tidak memakainya, seperti pada saat tidur hingga kinerja baterai ponsel dapat tetap stabil. Ngecas semalaman. Apakah Anda termasuk orang yang mengecas ponsel ketika akan tidur dan baru mencabutnya saat bangun? Kebiasaan mengecas ponsel seperti ini seringkali dilakukan dengan alasan agar ponsel dapat digunakan keesokan harinya dalam kondisi full. Padahal ternyata mengisi daya ponsel sepanjang malam dan baru mencabutnya saat pagi dapat merusak baterai ponsel. Baterai yang sudah penuh dan terus diisi akan menyebabkan baterai bocor atau rusak. Oleh karena itu, usahakan untuk langsung mencabut charger setelah baterai ponsel terisi penuh, agar baterai dapat tetap awet. Itulah tadi 5 hal sepele yang membuat baterai HP Anda cepat rusak. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Jumpa kembali di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.